Ya? Boleh? Ya? Dekat sikit bang. Ha. Ya, ya, ya. Okey. Okey. Kita sembahyang sunat, tiba-tiba ada orang ikut belakang. Alright. Kita sembahyang apa Zuhur juga? Ah, ha, kita sembahyang sunat. Dah habis Jumaat, tiba-tiba orang yang lewat datang, dia follow kita di belakang. Okey. Oh, kita tak buat Zuhur lagi. Mana kita tahu dia sembahyang Zuhur? Mana kita tahu dia? Okey, 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 okey. Mula-mula dia ikut kita. Lepas tu kita ikut dia pula. Pasal apa jadi macam tu? Anak pernah ingat tu. Kita sembahyang sunat dia pergi ikut. Kita sembahyang sunat tu sembahyang qabliyah lah. Tak juga. Tak, sekarang ni kita sembahyang dalam masjid. Kita contoh Zuhur lah ya. Yalah, mungkin sembahyang Zuhur ini dah habis dah. Kita datang lambat, tak ada orang ke apa, kita sembahyang lah dulu kan. Sunat, sunat wuduk ke, qabliyah ke, tapi Zuhur kita tak buat lagi. Tiba-tiba ada orang mari belakang, dia ikut kita. Betul tak? Dia ikut kita, tak kisahlah dia sembahyang apa pun, sekali dia lah. Kita bukan tahu niat dia. Jadi kita belum sembahyang Zuhur lagi, kita bersunat aja. After kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia sambung sembahyang lagi kan. Kita nak sembahyang Zuhur, takkan nak sembahyang seorang. Bolehkah kita setelah menjadi imam dia, kita nak jadi makmum dia pula? Boleh tidak? Hukum dia harus. Hukum dia harus. Kenapa? Kerana kita dah habis sembahyang tadi. Bila kita bagi salam, kita dah tak ada apa-apa hubungan dengan makmum. Tak kira lah kita sembahyang secara rasmi di sini, imamnya makmum, ataupun kita sembahyang orang ikut. Tidak? Bila kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia bangkit untuk sambung solat yang dia nak sempurnakan. Kita dengan dia tak ada hubungan apa-apa lagi. Habis. Ha. Jadi bila kita dah tak ada hubungan, kita nak ikut dia jadi makmum balik, bolehlah. Ha. Ada khilaf lambat ni. Ha. Ada ulama kata tak boleh kita menjadi makmum kepada orang yang menjadi makmum sebelum pada itu. Contoh, tuan-tuan datang masbuk. Imam dah sembahyang sebahagian. Bila imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan bangkit kat belakang kan? Nak sempurnakan baki-baki rakaat tu. Ha, mari orang yang kemudian, takkan dia nak sembahyang seorang? Dia pun ikutlah kita kat belakang. Sebagai ulama kata tak sah. Seperti mazhab Hanafi, dia kata tak boleh kita menjadi makmum kepada orang yang pernah jadi makmum. Tapi majoriti ulama membenarkan, boleh. Ha, jadi dalam konteks abang tu pun, saya kata boleh. Memang asalnya kita imam, tapi kita dah habis sembahyang, kita dah bagi salam, kita dah tak ada apa-apa hubungan dengan dia lagi. Jadi kita nak sembahyang Zuhur daripada kita sembahyang seorang, baik kita berjemaah. Nak berjemaah dengan siapa? Tak ada siapa, aku dengan dia saja. Kalau tidak aku dia, kalau tidak dia aku. Jadi kita pergi belakang dia, kita jadi makmum dia balik. Harus insya-Allah tak ada masalah sama sekali. Ya. Ha, cerita lagi tu lah. Ada soalan lagi? Cukup ada.